lagi dah. Sini ke ya? Ha. Lari. Oh, wah lagi pakai. Sekejap je, meh. Sekejap je. Seminit dua. Lepak-lepak, lari lek lah. Dulu start pun main motor juga. Cuma sekarang pakai-pakai jubah-jubah, ceramah kan. Eh, abang, begini. Boleh berbual, eh? Abang. Jadi, kita hidup ni, kita cuma nak Allah sayang kita. Sebab kalau dia sayang, redha kat kita, kita berjaya bahagia dunia akhirat. Kan? Jadi, adik-adik ni orang baik-baik. Saya sayang kat adik-adik semua. Adik yang mulia, saya hormat. Kan? Jadi adik-adik, bila Allah sayang kita, dunia kita berjaya, akhirat kita berjaya. Tapi kalau Allah marah kita, dunia kita rugi, akhirat pun kita rugi juga. Jadi saya niat untuk Allah sayang kita. Kita kat mana-mana berada pun, Allah maha melihat. Dia tengok kita, dia dengar apa kita cakap. Kan? Dan jaga solat. Kalau kita jaga solat, Allah jaga kita dunia akhirat. Jangan tinggal solat, 5 waktu. So jaga solat, jangan tinggal. Niat lah. Syukur kat Allah. Adik orang baik-baik, Allah yang beri Islam. Kan? Syukur, jaga Islam yang baik-baik. Kan? Saya syukur je dengan Islam. Walaupun kita tak sempurna, dalam hati kita sayang kat Allah, sayang kat Nabi. Meh, salam ustaz sikit lah. Meh, peluk sikit lah. Meh, ha. Jaga solat eh, anak baik eh. Kenapa kau nangis ke apa? Sedih. Hey, assalamualaikum. Sampai sihat. Bang, seronok jumpa semua sekali ni. Oh, tak apa. Ha, meh. Kau boleh kerja ke? Bagus kau eh. Teruk kerja orang. Siapa balik petang penat kerja, dosa-dosa dia diampunkan oleh Allah. Jadi adik pasang ni yang ikhlaskan dan kerja kan? Ini kan pula kalau abang yang bekerja, nak bantu mak ayah. Bagus bang. Walaupun nak penat, nak tengok hitam tangan. Kalau kita buat mak kita tersenyum, nanti kita akan tersenyumlah hidup kita. Ada seorang lelaki, nama dia Wes Karni eh, pernah dengar? Dia tak jumpa Nabi. Tapi dia buat apa tau? Dia jaga mak dia. Doa dia makbul. Nabi kata dia kuat khidmat ibunya, makbul doanya. So jaga mak ayah, kalau ada mak ayah lagi eh. Buat dia orang sentiasa happy, gembira. Ada mak ayah lagi? Abang ada mak ayah? Ada mak ayah lagi? Ada mak ayah lagi? So jaga mak ayah sentiasa. Dan berusaha jaga solat bang. Ha, solat 5 waktu tu, 5 minit satu waktu. Jangan tinggal solat. Kalau kita jaga solat, nanti Allah jaga kita. Solat ni bukan nak bebankan kita, nak supaya hidup kita bahagia dunia akhirat. Jadi walau sibuk macam mana, solat 5 waktu eh. Yang penting kita jangan tinggal solat. Boleh eh? Mari jumpa lagi lah. Terima kasih banyak. Mari peluk sikit lah. Tak apa peluk. Oh ya, peluk lain macam ni. Eh bang, jumpa lagi eh. Terima kasih eh. Tak tahu bila pula datang sini. Kenang-kenangan. Bagus kau.